Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 354 Pak Bujakat. Buat rekan-rekan dimanapun berada yang sudah subscribe channel ini dan selalu mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, kesehatan dan panjang umur yang barokah. Di sini saya mau review Honda Scoopy, yaitu kebetulan tipe facet warna krem coklat. Scoopy yang bersisi 110 ini sudah dibekali dengan remote anti maling, charger HP dan juga speedometer semi digital. Simak dan ikuti video saya hingga akhir. Ke Kota Malang beli boneka, Surabaya sudah jelas kota pahlawannya. Jangan ragukan teknologi Honda yang pasti terdepan dan istimewa. Inilah tampilan Honda Scoopy tipe fashion. Sebelum saya review, saya tetap selalu mengingatkan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, tetap jalankan ibadah, tegakkan sholat lima waktu, apapun kesibukan Anda, agar hidup berkah dunia dan akhirat. Amin. Inilah tampilan Scoopy Fashion, kebetulan ini warna krem coklat. Untuk Scoopy sendiri yang warna, sorry, yang tipe fashion ada dua warna, yaitu warna biru putih dan krem coklat. Ini tampilannya dari depan kelihatan dengan bodi retro, bodi yang sangat disukai oleh komunitas penggemar skutik di Indonesia. Terbukti penjualan Scoopy dari awal dirilis hingga sekarang penjualannya semakin naik, bahkan tipe tertentu harus inden. Ini bukti dari kualitas motor Honda dan ketangguhan motor Honda. Motor ini sudah menggunakan mesin ESP atau engine smart power. Akhir-akhir ini banyak dihebohkan masalah rangka ESAF. Kebetulan Scoopy yang saya review ini menggunakan rangka ESAF. Rangka ESAF sendiri terbukti sudah memenuhi standar manufacturing global, sangat kuat dan sudah melalui uji kelayakan, guys. Jadi jangan khawatir untuk masalah rangka ESAF. Bahkan Honda sendiri atau AHM sebagai produsen memberikan garansi 5 tahun untuk rangka ESAF dengan jarak tempuh tiada batas, guys. Inilah tampilan mesin ESP, engine smart power. Walaupun ber-CC 110, tentunya tenaga tetap luar biasa dan hemat bahan bakar. Dan motor ini menggunakan mesin 4 langkah atau 4 tak. Honda dari awal sudah konsen bermain di mesin 4 tak. Terbukti motor Honda terkenal paling tangguh mesinnya dan paling irit. Makanya tidak heran Honda menguasai pangsa pasar otomotif roda 2 di Indonesia. Karena memang kualitasnya sudah teruji dan terbukti, guys. Scoopy ini dilengkapi dengan rem cakram depan. Menggunakan teknologi rem CBS. Yang mana rem CBS itu apabila di rem kiri, depan belakang mengerem dengan formasi 30% depan, 70% belakang. Fungsi dan kegunaannya untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, guys. Dan teknologi CBS ini pertama kali penemunya Honda disematkan di Honda Vario 110 awal tahun 2000-an, guys.
juga dilengkapi dengan handbrake seperti ini guys. Nah ini guys, ini kalau parkir jalanan menanjak atau menurun maka motor tidak akan bergeser karena sudah ada handbrake. Kalau ngelepas tinggal tarik tuas rem aja guys. Itulah Honda. Dan juga dilengkapi dengan alarm. Di sini ada alarm pencarian di tempat parkir, alarm anti maling, dan juga fungsinya sangat aman apabila motor diparkir, karena kalau sudah di alarm seperti ini maka ada sinyal bunyi, ini akan membuat orang yang mau berbuat jahat pada motor kita akan ragu guys. Nah seperti ini guys. Juga dilengkapi dengan charger HP. Tinggal memasukkan kabel USB atau kabel data, maka gadget Anda akan aman di perjalanan. Juga dilengkapi dengan ESS atau Adrenaline Stop. Fungsi dan kegunaannya apabila jalan, contoh berhenti di lampu merah, jalanan yang macet 3 detik, maka mesin akan mati sendiri. Dan kalau jalan tinggal tarik tuas gas saja. Fungsinya untuk hemat bahan bakar guys. Speedometer sudah semi digital. Nah seperti ini. Dan juga ada indikator apabila waktu pergantian oli. Dan spare part lainnya, di sini ada indikasi menunjukkan kapan waktunya ganti oli guys. Itulah okenya Honda. Lampu sudah menggunakan lampu LED. Yang mana lampu LED, lampu ramah lingkungan, hemat energi, dan lampu segala cuaca. Ini tampilan bodi Scoopy Vezon 110. Untuk membuka jok atau bekasi, tinggal pijit tombol seat ini, maka bekasi akan terbuka, helm ukuran Scoopy bisa masuk. Untuk kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter guys. Ban sudah menggunakan ban tubeless depan belakang. Seperti ini guys. Masih dilengkapi dengan kick starter. Fungsi dan kegunaannya apabila aki agak soak atau tekor masih bisa dihidupkan mesinnya guys. Dan yang tidak kalah pentingnya, semua Matic Honda dilengkapi dengan standar stop engine seperti ini. Ini keadaan mesin hidup. Kalau standarnya di on kan seperti ini, maka mesin akan mati sendiri. Kebetulan penemu teknologi ini juga Honda. Awal mula disematkan di Vario 110. Dulu waktu pertama kali di launching Vario 110 menggunakan standar stop engine ini, banyak yang mencibir, banyak yang mencemooh akibat standar stop engine ini karena dikhawatirkan akan konslet. Ternyata tidak. Bahkan sekarang banyak yang meniru teknologi seperti ini. Fungsi dan gunanya apabila motor sudah di jagang samping, maka mesin akan mati. Itu sangat aman apabila tuas gas ini ditarik oleh orang atau anak-anak kecil guys. Maka motor tidak akan bisa berjalan. Inilah tampilan Honda Scoopy Vezon 110. Motor berpengalaman, motor paling laris saat ini. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.